Doni seorang pelaku pembunuhan kedua orang tuanya yang kemarin nih. Sekarang diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Guna memastikan kejiwaan pelaku. Karena tega membunuh kedua orang tua kandungnya lho. Kayak mana pantauan yo? Ini dia pantauan Bang Jack. Pasca kasus pembunuhan kedua orang tua kandung oleh Doni Oktavianus warga desa Teluk Nilau, Pengabuan Tanjung Jabung Barat beberapa pekan yang lalu. Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat saat ini tengah memeriksa kejiwaan pelaku di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kondisi kejiwaan pelaku yang tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya dengan alasan sering bermimpi hingga mendapatkan bisikan gaib. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padli mengatakan, nantinya hasil dari pemeriksaan tersebut akan diketahui apakah pelaku memiliki gangguan jiwa atau tidak. Dan nantinya hasil tersebut akan diserahkan dan diputuskan di ranah pengadilan. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2023. Saat ini dari pihak Satreskrim sedang melaksanakan pemeriksaan kejiwaan terhadap yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan saat ini menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Jambi untuk mengetahui sejauh mana apakah memang ada kendala secara kejiwaan ataukah memang bisa ditahui secara hukum dan perbuatannya. Untuk hasilnya sudah keluar, Pak? Hasil untuk hasilnya masih menunggu. Masih menunggu, Pak. Ini pelaku ini pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa atau gimana? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim kami dari penyidik Satreskrim, yang bersangkutan memang pernah mengalami perawatan terkait dengan kejiwaan. Selain itu, saudara kandung dari pelaku yakni Afdal mengaku tidak menyangka bahwa kakaknya tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya sendiri. Afdal memastikan bahwa kakaknya tidak memiliki gangguan jiwa, namun hanya sering mengkonsumsi obat-obatan hingga menghirup lem pekat yang dapat memabukkan. Yang pertama itu saya mendapat kabarnya dari keponakan saya yang dari Semirang bahwa mengabari abang saya itu ke Semirang malam-malam sekitar jam 2.50 bahwa bunyi WhatsApp-nya berbunyi gini, abang saya cerita ke sana bahwa bapak saya di sini dan mama saya sudah meninggal karena dibunuh gitu nah. Jadi saya membuka WhatsApp itu ketika pagi jam 7. Jadi WhatsApp itu sudah dari malam sebenarnya? Sudah malam jam 3. Oh, jam 3. Iya. Cuman baru buka jam 7 pagi. Pas sudah datang ke sini? Sudah datang ke sini, pintu masih berkunci dari dalam. Lalu busu saya tadi itu bukakan dari jendela. Saya masuk langsung lihat kondisi bapak saya sudah. Bapak dulu yang pertama? Bapak dulu yang saya lihat. Baiklah, untuk hati keras pelaku. Itu memang yang disebutkan oleh kepada adik beliau tadi, memang beliau itu aktif di masyarakat. Beliau juga dengan orang tuanya bisa menolong, membantu. Dan juga beliau juga bisa bekerja, mencari apa, ngojek dan sebagainya. Gitu. Jadi kesehariannya aktif lah di masyarakat. Gitu. Ya, tapi pernah punya masalah nggak Pak di lingkungan? Di lingkungan? Pernah juga masalah, tapi kan bisa diselesaikan. Diberitakan sebelumnya, seorang anak tega membunuh kedua orang tua kandungnya di desa Teluk Nilau, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelaku nekat membunuh kedua orang tuanya dengan alasan sering bermimpi mendapatkan bisikan gaib. Pelaku kemudian tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya dengan menggunakan sebilah parang. Aksi tersebut terungkap setelah keluarga korban mendatangi rumah korban beberapa jam setelah kejadian. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Tersangka dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.